bonsai lur. Opo iki? Iprek. Ini saya ya. Niki nopo niki Pak Mul? Niki lho. Preh. Oh, preh ya. Preh. Preh tapi ngabe iki pupuse ana apa? Oh, preh merah. Oke. Iki sing duwe lur. Oke, sedulur. Inilah pemandangan yang sangat menarik ya. Kegiatan masyarakat Desa Karangan. Nah, ini beliau Bapak Simul. Nah, ini seperti ini kegiatan. Jadi dalam untuk menghibur keseharian ya. Kalau di desa itu seperti ini. Sambil memelihara burung dara. Dikasih makan ya. Nah, seperti ini. Ini nanti belum yang lainnya loh, Lur. Di Desa Karangan ini ya, banyak yang memelihara burung dara, terutama burung dara untuk balap loh. Racing. Jadi yang diterbangkan dari jarak kejauhan ya. Bahkan ada yang dari luar pulau itu ada. Intinya di wilayah Indonesia lah ya. Kalau di daerah Ponorogo sini itu komunitas dari burung dara itu adalah yang menguasai itu Pom Raja Wali loh. Nah, ini seperti ini posisi. Kalau ini burungnya daranya ini burung dara bakak anu lur. Keplek. Keplek namanya. Burung dara keplek. Seperti ini pemandangannya. Ini Pak. Sanding. Ini loh ya. Ini pada nggak takut ini loh. Apalagi sama bosnya ini loh. Bos. Kira-kira lek medun kabeh sampai pinten Pak Mul? 50. 50-an ya, 50 ekor lur. 50 ekor wis rame lur. Besar nih lah ada ini. Oke, guys, dulur. Makan doro. Ini masih banyak yang di luar lur. Soalnya di sebelah barat itu ada bos anu ya. Palawija ya. Jadi di situ juga banyak jagung. Mungkin bermainnya di rumahnya Bapak Karni. Soalnya situ juga punya merpati banyak ya.
Mantap, bose. Saman pakan ngene ngarepe sampean, Pak. Pas enak jagunge, Pak. Entek. Entek, oke. Ini dia.